masih sangat dibutuhkan, terutama untuk angkutan-angkutan di pulau-pulau dan pulau-pulau terluar, pulau-pulau terkecil. Ini masih eksis untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Di PT PLNI yang masuk Tanjung Priok itu ada dua kapal, yaitu Tubur Solo dan Cermai, yang mempunyai tiga fungsi untuk mengangkut penumpang, muatan dengan menggunakan kontainer dan kendaraan langsung bisa dimasukkan dalam kapal yang sama. Kapal yang sama. Kapal Tubur Solo itu untuk penumpang berikut dispensasi yang diberikan oleh Dirjen Perhubungan Laut selama angkutan Lebaran ini ya berkisar 2.100 passenger, dan untuk kontainernya itu bisa sampai 45 dan kendaraan juga yang kurang lebih 45 kendaraan besar dan kecil ya. Yeah. Di mix besar kendaraan KK1, KK2 dan alat berat. Kegiatan bersama dengan di rumah lah. Makanya beberapa kapal kami itu kita modifikasi, kita beri pelayanan yang kayak klub ini ya. Di situ ada untuk apa namanya? Ada anak kecil main itu apa namanya? Playground. Playground. Kemudian kita ada biskup juga di sana. Kemudian ada teater. Kemudian ada untuk jogging. Jogging track. Jadi kita bikin supaya kapal itu orang naik kapal itu kayak berada di rumah gitu. Kemudian untuk koneksi internet kan agak susah itu di kapal, apalagi di tengah laut. Nah, makanya kita kerjasama dengan Telkom tanda tangan hari ini untuk layanan WiFi supaya di atas kapal para penumpang ini bisa memanfaatkan fasilitas internet di atas kapal. Jadi lebih mendukung pariwisata Pak ya, mendukungnya ya? Arahnya dua kapal sebelumnya ya, Teluk sama Tigar. Kemudian kita kan ada 24 kapal, bertahap Pak, tidak bisa langsung 24. Nah, setiap dua kapal kita ada tanda tangan lagi di KS. Ini tanda tangan kapal yang ketiga dan... menidurkan sesama dirut BUMN dalam satu kamar. Ya, siapa tuh Pak? Ya, Pak kemarin kan ke Karimun Jawa. Jumlah direktur utama kan 118 orang. Oh, satu kamar berdua gitu Pak? Iya, sama Bu Menteri. Dengan senang hati. Harganya dimurahin. Dari 900 cuma 300. Dari gini. Nah, saya keluar. Gantian. Diambil. Oke. Alat-alat keselamatan. Oh. Walim 3 itu mengurusi alat-alat keselamatan. Ada misalnya sekoci ya Pak ya. Sekoci keselamatan. Ada Walim 3 junior bagian muatan, Walim 1 untuk ini semua, jadi Walim 2 junior bagian ini penumpang untuk pembelian tiket. Walim 2 senior bagi maintenance. Ini di dalam satu kamar ada berapa Walim? Malam 1 ada 1, malam 2 ada 2, malam 3 ada 3. Oh, 5 ya? 5 aja. Ada 1. Untuk setiap 1 kapal? Untuk setiap 1 kapal. Setiap 1 kapal. Berarti ini untuk keselamatan? Iya. Penyelamatan?
dari trip sampai ke Jayapura sana. Mau dong Pak. Tapi mahal juga ya sebenarnya. Iya, karena kan dihitungkan karena makna, operasionalnya, apa segala macam kan. Kalau sewa kan datang kan dari batas.